Harga daging mahal, Bang. Berapa? Yang di sini di pasar udah 150. 150. Sejak kapan itu? 145. 2 hari kemarin, dari kemarin 2 hari. Belum ini, sebelum mau kemarin ini. Sekarang kalau sekarang 100. Sekarang 150 masih. 150 masih. Ini emang karena stoknya atau gimana? Enggak tahu. Saya juga bingung kalau daging mah sebenarnya banyak. Itu mungkin ada yang ada pemain ya kali. Ada yang gimana ya? Iya. Soalnya daging sebenarnya banyak. Impor aja ratusan ton ada di Jakarta, tapi mahal. Iya. Padahal kan itu jelas dari pemerintah ya. Mahal sekarang ambil kita belanja juga. Itu belanja berapa, Bek, kalau di kalau kita daging lokal ini sekarang modalnya aja kita nimbun udah 140 lebih. 140? Iya. Kan gimana kita jualnya kan? Iya, kita iya. Spekulasinya jadi begini nih, jadi rawon, terus jadi tulang, jadi segala macem lah. Enggak, jadi ketemunya seperti itu. Kita bukan kita jual mahal. Kita pengen murah banget, pengen. Iya. Kita pengen murah, kita biar semua bisa belanja daging gitu kan. 10 itu untuk daging yang seperti apa? Kenapa? Untuk daging yang seperti apa? Buat 150? Iya. Rendang. Untuk rendang? Rendang, buat semur, gitu. Udah segitu. Untuk di sini, untuk dipanggil sini. Nanti normal lagi kapan bisa habis ditebak? Lebaran paling mungkin. Mungkin tergantung mereka yang punya sapi, mereka yang punya barang. Kita makan tergantung ya. Mereka. Kalau mereka banyak, murah, kita ikut murah. Besok kemungkinan naik lagi gitu? Gak tahu, kalau besok gak tahu. Bisa jadi sih, bisa jadi. Ya. Karena masih ada 2 hari. 2 hari lagi ya. Kalau abis lebaran juga belum tentu stabil, normal kayak biasanya, belum. Bisa sampai seminggu, 2 minggu. 2 minggu itu baru normal ya? Ya baru mulai normal. Kayaknya seminggu, 2 minggu lah. Tapi di sini daging sapi semua ya, nggak ada yang kerbau gitu? Kalau kerbau adanya impor. Oh, adanya impor? Kalau impor banyak kerbau yang dari India itu. Jualin. Ditawarin kadang 150. Oh, ini? Gak mau. Ini kan langsung jalan ini aja. Ini kerbau? Ini sapi. Oh, ini sapi. Ditawarin 150 kalau gak mau, kadang-kadang yang mau ini gitu kan. Kita bukannya ini. Kita kalau buat yang belanja ada 2-3 ribu kita jual. Gimana, Beb? Penjualan lancar kah? Bisa dibilang lancar kah? Karena kan karena mau lebaran mungkin. Karena mau lebaran ya? Iya, karena mau lebaran, jadi bisa lancarnya itu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi kalau hari-hari biasa kan tetap mereka juga pada ngeluh. Parah jualan daging. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.